Jadi tentu ini akan sangat masif dampaknya bagi masyarakat ya. Dan tentu ini jadi wajah buram demokrasi kita di era Presiden Jokowi ya. Pemerintah kita dan DPR kita menilai apa yang dilakukan oleh rakyatnya itu adalah pembangkangan atau dianggap tindakan-tindakan yang tidak bagus. Tapi jika kita ketahui, tahu yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 dan seperti kita ketahui bersama, isinya sangat merugikan. Praktek-praktek hanya PHK-PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Sekarang ini masif diberlakukan dengan alasan banyak perusahaan-perusahaan yang akan banyak sekali pasal-pasal yang bisa kontradiktif dengan konstitusi ya. Misalnya soal pemidanaan terhadap orang yang menghina penyelenggara negara dan pejabat umum yang tentu saja ini bisa membungkam kemerdekaan publik sebagai yang berdaulat. Karena alasan pejabat negara atau penyelenggara negara tidak suka tindakan-tindakan mereka. Tidak ada upaya lain ya untuk memperjuangkan sebuah pembentukan undang-undang konstitusionalitasnya kecuali ke MK. Tentu kita akan berpikir akan ada upaya ke Mahkamah Konstitusi dengan berbagai cara.